Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan berbeda Masih di bulan Ramadan Hadirin hadirat rahimakumullah Saum dan semua ibadah dalam Islam Didesain dan dikonsep Untuk kepentingan para hamba Allah Dalam mendekatkan diri kepadanya Fungsi lain dari Adanya ibadah-ibadah dalam Islam adalah agar semua orang penganut pemeluk agama Islam. Pecinta Rasulullah bisa menaikkan grade ahlaknya menuju ahlak yang mulia. Oleh karena itu, kalau kita cermati, pada setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam, kita temukan di dalamnya akan selalu ada. Pesan-pesan akhlak ada, pesan-pesan moral yang harus ditunaikan. Demikian, tinggi Islam menghargai nilai satu ibadah itu bergantung sekali kepada bagaimana seseorang bisa memaksimalkan pesan moral yang ada dalam ibadah tersebut. Semakin maksimal dia melaksanakan pesan moral dalam ibadah tersebut akan semakin luas jalan bagi dia untuk berdekatan kepada Allah dan berdekatan dengan sesama makhluk Allah. Oleh sebab itu bisa jadi seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan puasanya sesuai dengan syarat-syarat dan hukum-hukum fikih. Tetapi bisa jadi dia tidak melaksanakan pesan moral dari ibadah puasanya. Maka apabila ada seseorang pasangan suami istri muslim muslimah berkumpul di siang hari di bulan Ramadan dia harus membayar tebusan atau kifarat kifaratnya itu melaksanakan pesan moral dari ibadah puasa yaitu menyiapkan sebanyak 60 bungkus makanan untuk 60 orang fakir miskin ini pesan pesan sosialnya maka ketika sampai kepada Rasul laporan bahwa ada seorang perempuan memaki pembantunya di siang hari bulan Ramadan. Allah mengutus seseorang, Rasulullah mengutus seseorang. Membawakan makanan agar makanan itu dimakan oleh perempuan tadi. Tetapi orang tersebut mengatakan saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Rasulullah menukas, "Mana mungkin kamu berpuasa? Orang berpuasa itu tidak memaki, orang berpuasa itu" tidak berkata kotor. Orang berpuasa itu tidak menyebarkan fitnah. Orang berpuasa itu tidak menebar hoax. Ini pesan moral dari ibadah Ramadan. Oleh karena itu, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, setiap kaum muslim-muslimah yang punya udur syar'i, entah sebab karena usia yang tidak memungkinkan, atau karena penyakit yang membuat dia tidak bisa berpuasa, Al-Quran mengingatkan, laksanakan saja pesan moral ibadah puasa, yaitu dengan menyiapkan fidyah. Kepada siapa fidyah dibayarkan? Fidyah dibayarkan kepada kaum fakir miskin. Demikian Islam menilai demikian tinggi, sangat tinggi nilai dan pesan moral pada setiap ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Atadru muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut di hari kiamat itu? Para sahabat menjawab, Ya Rasul, mereka adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa dan semua hartanya habis ludes. Rasul menukas, bukan. Orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang ketika datang menghadap Allah, membawa pahala sholat, pahala haji, pahala saum, pahala zakat. Ketika ditimbang, datang seseorang mengadu kepada Allah, ya Allah ketika di dunia orang ini dulu menggunjing saya, merampas hak-hak saya, bersenang-senang kepada saya. Lalu oleh, oleh Allah, pahala puasanya dipotong, diberikan kepada orang yang mengadu tadi. Demikian seterusnya, sampai nyaris semua pahala-pahala dari ibadah yang dia lakukan, habis diberikan kepada orang yang dia zalimi selama dia hidup di dunia. Ini yang disebut dengan orang yang bangkrut. Maka pesan moral dari puasa adalah tolong jaga makan kita. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Bahkan, bahkan ini yang paling penting. Selain kita diminta oleh Allah untuk menghindari makan makanan haram, makanan halal sekalipun kalau itu belum waktunya, belum tiba waktu maghrib, belum azan, kita juga dilarang menikmati makanan yang hatta itu milik kita. Halal untuk kita nikmati tapi karena kita mendahulukan kehendak Allah di bawah kehendak kita. Itulah pesan dari ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan. Dahulukan kehendak Allah, nomor dua kan kehendak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa berbahagia. Demikian bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته